Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Sudah ada narasumber lagi yang bergabung dengan kita dan akan memberikan pandangannya tentunya melalui daring. Pak Wahyu tadi sudah sempat saya kenalkan dari Kompolnas, ini akan melihat dan juga menyikapi apa yang menjadi aduan dari Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal, ini dari sudut pandang Kompolnas. Pak Wahyu, ada laporan yang dilakukan oleh Ibu Titin setidaknya kemudian membuka fakta kembali dari kasus yang terjadi 2016 silam, ada salah prosedur penangkapan. Kemudian juga kita dengarkan tadi bagaimana Ibu Titin bercerita hasil visum ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan di pengadilan, juga termasuk juga yang menjadi tuntutan dari jaksa. Ada upaya dari Kompolnas pada saat itu, pada saat kasus ini sedang berlangsung, Pak Wahyu? Terima kasih Mbak Putri. Jadi perlu kami sampaikan, kondisi ini sudah kami perkirakan akan banyak yang kemudian menyampaikan informasi-informasi tambahan atau lanjut. Karena begini, kita melihat kejadian ini kan aneh. 8 tahun itu dianggap sudah nggak ada masalah, sudah dipikir sudah clear semua. Rupanya tidak diduga kan ada film Vinat sebelum 7 hari. Lalu itu berkembang dan era 2016 beda dengan era 2024. Sebelum pandemi, orang tidak begitu aware dengan namanya medsos. Setelah pandemi, yang namanya medsos itu hal yang biasa untuk semua orang. Begitu ini muncul, sekarang semua bersuara. Karena yang tidak terungkap di fakta kan ketika di publik, maksudnya di publik, ketika di persidangan semua mencabut BAP. Nah, sekarang semua teriak. Hal ini menurut saya, sikap dari Polda Jabar yang sangat lamban merespon ini hanya dengan statement-statement, lalu muncullah banyak spekulasi, muncullah orang yang mengajukan data, dan ini kalau tidak segera diatasi dengan cepat, maka statement dari Mabes Polri yang akan turun memberikan bantuan teknis dan taktis, itu segera mungkin. Sepanjang itu mundur terus, maka akan nanti sebentar lagi tentu ada yang mengungkap lagi, dan ini akan seperti bola salju yang menurut saya kalau tidak diatasi secara pasti dan secara detail, yang kami sarankan menggunakan scientific crime investigation dengan memeriksa kembali mereka yang sekarang di LP, kemudian mendalami, tidak sekedar membuat publik itu senang dengan statement-statement yang menghibur dalam tanda petik, seperti kemarin ada nyebar DPO, orangnya nggak jelas siapa orangnya, laki perempuan, umur berapa. Yang terjadi kan kemudian spekulasi-spekulasi sampai lurahnya akan membantah, kebingungan sebagainya. Ini nanti akan muncul lagi, kemarin yang Saka yang sudah keluar dari penjara tahun 2020, tidak pernah ada problem. Begitu ini muncul, seolah-olah ada wainnya kesempatan untuk akan menunjukkan bukti baru atau ingin menunjukkan saya ingin ada keadilan baru. Nah, ini kemudian akan berkembang terus. Jadi pendek kata menurut saya ini perlu disikapi serius oleh Polri. Ini reminder bagi Polri. Sekarang ini tidak lagi zamannya nutup-nutupi, tidak lagi zamannya statement, harus action, dan action itu harus secara taktis betul, sehingga publik tidak dibuat dengan spekulasi-spekulasi yang justru membingungkan orang nanti. Ya. Pak Wahyu mengatakan ini harus disikapi dengan cepat, ada action dengan cepat. Mana kemudian yang harus kemudian diberikan penanganan terlebih dahulu? Menemukan DPO, 3 DPO tersebut, atau kemudian pihak kepolisian juga mendengarkan dan membuka kembali keterangan-keterangan ataupun juga fakta-fakta yang baru diungkap, termasuk juga oleh Saka ini? Mbak, yang namanya 3 DPO itu kan sampai sekarang bikin orang bingung. Kan tidak jelas siapa orangnya, statement silakan cari, silakan orang melapor, tapi melaporkan siapa kan tidak pasti. Kan bisa dilakukan, mohon maaf ini, saya tidak begitu menguasai, tapi secara logika bisa misalkan memeriksa kembali 8 orang, menanyakan secara detail apa yang pernah dilihat, kemudian yang pernah tergambarkan, dibuat sketsa misalkan ya, atau dengan cara lain bantuan dari Mabes. Mabes ini kan akan memberikan bantuan teknis dan taktis. Di sana kan banyak expert-expert, nggak? Banyak ahli-ahli yang lebih paham dalam hal penyidikan dan penyidikan, lebih paham mengenai forensik dan sebagainya. Ini kan harus segera didorong, Mbak, di-push. Kalau ini nggak didorong ya seperti ini, nanti ada lagi yang muncul lagi, ada fakta baru. Jadi nanti semakin berkembang isunya dan semakin liar spekulasinya. Saya kira ini nggak bisa main-main lagi. Publik sudah menunggu betul, dan Kompolnas sudah bersurat ke Polda Jabar untuk minta penjelasan resmi kronologis. Sampai hari ini belum ada jawaban dari Polda Jabar. Surat jawaban itu belum ada.
maksud kami dengan kami bersurat, kalau ada pegangan surat dari Polda Jabar, setidaknya kami tahu apa kesulitannya sih. Kalau kesulitannya itu diatasi oleh kita, ya kita atasi. Kalau tidak bisa, ya kita diskusikan atau kita minta bantuan pihak yang bisa mengatasi. Ini menurut saya keseriusan munculnya dari sana, Mbak, menurut saya. Baik.